Oh. Dia terpaksa dia makan. Dia pukul saya, dia terpaksa dia makan. Mr. Beast Burger, mahal eh. Mahal ni Mr. Beast Burger. Mana dia lari? Mana dia hilang? Kejar! Dia lari. Betul-betul lari. Okay, sorry korang nampak. Oh, okay, restart balik. Hai, ni Aeona. Tadi footage tengah terpotong. Itulah, tak sempat set up. Langsung tak sempat set up. Peganda di Minoru. No. Dia alah, macam papan pun okay apa. Apakah intro dia tadi, pegang telinga, tarik telinga. Oing, oing, oing. Nampak telinga. Jangan. Ah, macam saya kata tadi, chat kat atas ni. Meja dekat, meja kat sini. So kalau saya ketuk meja, poing-poing kena kepala dia. Aku tengah rest tangan atas ni. Tau. Nampak macam aku tengah pegang bahu si Aeona kan, padahal aku tengah rest tangan dekat atas kursi. So dia nampak natural letak tangan situ. Ha, kalau aku dekat sikit kan. Ah, nampak. Rest dekat bahu dia pada aku letak tangan dekat atas kursi. Oh, ni apa? Ni bapak ni anak tengah tengok tengah voice call dengan apa, voice call dengan anak dia dekat universiti. Hai, harap bapak harap kamu berjaya 5A 11 counter 11A bukan 5A. Kamu belajar engineering dekat England ya, England. Jangan lupa belacan tu makanan kamu, bukan fish and chip. Ni macam mak bapak tengah call anak kan, duduk sebelah-sebelah. Ni tekan apa ni? Tekan apa ni? Belakang tu siapa? Girlfriend ke? Kenapa rambut kuning? Bapak bangga dengan kamu. So Mirror explain balik dekat mak baru. Mak baru. Siapa cakap tu? Hana Rika ke? Faham. Mak baru. Selama ni awak curangan saya lah. Itu kisah lama sebelum kena Aeona. Jangan diungkit. Mahira 3. Banyak rupanya. Tak, siri ni, siri. Ini adalah siri. dating bersama Minoru punya siri dekat dalam stream. Saya pernah dating dengan Blair. Saya suka cerita dia. Tak guna. Aku memang boleh expect kena bully dalam stream hari ni. Cuma masalahnya tu lah, aku tak ready. Aku tengah nak cari mood balik. Tahu-tahu dah kena bully balik. Jadi ayat awak yang selama ni sebab bully. Ayat apa ni? Ayat saya sentiasa jujur. Hello? Ya. Awak selalu cakap saya yang pertama dan terakhir. Tapi nampaknya macam bukan terakhir je. Dan bukan yang pertama juga. Macam ni? Nampak bintang belakang tu? Eh, lawa. Tak nampak. Cik tak nampak. Kau awak nampak saya je satu-satunya bintang di mata awak. Laki dia tak dengar. Agaklah nampaknya. Alamak. Di mata saya betul lah tu. Alah boleh nak jatuh lagi dalam. Oh yo, makin dekat. Ha? Macam mana? Ha? Janganlah nervous. Nampak awak nervous? Kena selalu buat ke? Dalam banyak-banyak stream rasanya ini yang paling-paling aku tak boleh menang. So setiap kali buat stream dia dating okay tu. Dia tengah berdebar.
Perasaan saya bercampur aduk. Saya dengar degup jantung dia sebab dekat dengan dadi dia kan. Jadi dia rasa laju dia. Duk. Oh, pasti itu bunyi jantung saya. Tak. Saya pastilah ada dada awak dekat dengan saya. Saya dengar. Saya dekat lagi dengan awak. Dekat macam mana tu? Dah tak boleh. Kalau sekarang ni tengah depan orang, tak elok orang kata. Alamak. Tutup kamera. Cook what? Hamburger. Okay. Makin banyak pinggan. Saya tukang basuh pinggan. Pinggan dekat atas tinggi. Kena basuh pinggan. Aku tak jumpa mana dagingnya. Oh, tu dagingnya. Oh, dekat sini. Mana cheese. Oh, tu cheese. Uh-oh. Kena potong. Ah, shit. Begangus. You lose. Saya tak buat apa. Okay. And cheese. Kenapa dia tak ambil burger ni? Dia tak ambil burger tu. Okay, ngam. Oh, cheeseburger. You lose. Nampak je kita tak boleh memasak. Nampak je kita tak boleh memasak, guys. So kita kena... Kita boleh, tapi kita masak untuk diri sendirilah, bukan untuk orang. Itulah tu, kita masak untuk diri sendiri. Jadi, kita akan pergi ke tempat lain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sini? Kenapa gelap? Oh. Mira tak tahu name map apa. Masuk ke cik. Besar butang-butang ni. Gosok-gosok kepala secara visual. To start the adventures, the orange mushroom and the magic begins. Orange mushroom? Step the orange mushroom. Sekejap, kita main game ke tengok wayang ni? Macam tengok. I can use this. Use avatar chest to kitten. Saya dah bertukar jadi kitten. Tukar balik avatar. Ay, comelnya. Tak ada. Dah hilang. Ya. Oh, dapat. Dia right through Minoru. Kemana ni? Tak tahu. Ayah. Kat mana ni? Ui, spill. Perlu buat. Ni tempat tadi, Yuna. Tempat tadi? Patah balik. Betul lah tadi jalan. Stop boleh naik. Ah, ni ha, dia pembaris ni. Tidak. Jatuh map. Minora jatuh map.
Jatuh map. Aduh. Ah, sini. Aku terlompat bawah tadi. Eh. Yona pula jatuh. Mungkin ni agak terlampau susah aku nak edit nanti. Okay. Yona tak nampak. Saya nampak. Apa awak nampak? Nampak masa depan kita. Dia tak nampak guys. Dia tak nampak apa jadi tadi. Aku nak ambil check. Tapi sebab dah terlampau dekat macam ni. Saya nampak jadi... tak. Awak punya visi tu. Awak punya check tu saya buka tau. Saya nampak. Yes. Jangan malu. Okay, dia punya hati tengah doki-doki. Doki-doki tapi still lagi. Tangan duduk diam tangan. Oh, tu dia. Oh, begitu. Kena dua-dua tangan. Okay, faham. Wah. Sorry. Saya bukan pemandu berhemah. Tak boleh grab. Sorry guys, tak nampak chat. Sebab saya memandu. Tak elok pakai apa main phone masa memandu ni. Nanti kena saman. Apa yang terjadi dalam chat? Driving ni kena always pandang depan. Ha. Itu lah, dia depan-depan. Tak fokus. Tak tahulah apa yang dia fokuskan. Mari ke pantai. Mari ke pantai. Saya ada idea nak ke pantai juga. Boleh juga. Hujung jalan ni kalau tak ada jalan, kita ke pantai boleh pula. Juga. Sambil-sambil kita berborak. Interview. Ya. Nak interview apa? Kita interview Yona sikit. Dalam tweet hari tu kata nak pergi anime Mangaki kan. Yona ada sebut ada dua jenis kumpulan yang kenal Yona. Satu VTuber yang kenal Yona sebagai VTuber, satu lagi kenal Yona sebagai cosplayer. So maknanya sebelum ni Yona adalah seorang cosplayer. Even right now I'm still cosplayer. Yeah, she's still cosplayer. She's from the cosplayer circle. Oh, interesting. Ada nama lain ke masa zaman cosplayer tu sebab suruh panggil nama berbeza? Yes, I have. Which literally cannot be told in this video. Oh, bahaya sebab kalau orang cari jumpa rupa Yona macam mana. Perjalanan jauh tak ku rasa. Salah jalan lagi. Aku kan belah kanan. Itulah ikut jalan-jalan mereka lagi. On the right. Korang tak nampak stream kan? Itulah yang dimaksudkan. The sand dune dekat depan tadi. Reverse. Dah reverse. Oh shit. Oh, shit. Tutup kamera, please. Tak boleh tutup kamera. Yang bawa. Berangin. Lori ni tak ada tingkap, siap. Tadi, dalam soalan tadi ada cakap tak? How do you met me? How do you met Yona? Sekejap. Alihkan kamera ni sebab kamera ni mengganggu saya punya steering. Macam mana first interaction Minoru dengan Yona? I also cannot remember though. Tapi yang aku ingat antara yang terawalnya adalah kita main Valorant. Tapi waktu time tu yang tapi
punya birthday ke yang buat gus-gus dark tapi Minoru tak ada join? Gus-gus dark mana lah Takuya punya gus-gus sedak. Aku tak ingat pula gus-gus sedak Takuya. Aku ingat gus-gus sedak yang Project Orbit punya collab je. Adakah aku tak ingat bila Takuya punya birthday lagi? Aku dah lupa. Ya, lama juga ni. Walaui baru tak boleh tahu. Ah, tak boleh tahu. Kita bukan couple pun. Setakat ni kita main Valorant dengan VR chat je lah kan, dengan Yona ni. Aku tak tahu apa lagi game. Oh, Eklan, apa Eklan. Aku tak tahu apa lagi game yang Yona main. Ni mostly main Valorant, The Showcase, sebelum ni Mobile Legends. Mobile Legends. Battering Wave. But mostly Valorant lah. Mostly always Valorant. Nak cerita ke Yona Deadpool cerita hari tu? Ah, sure. Okay. Boleh je. Boleh je, are you sure? Yang masa balik tu. Okay, yep. Okay. Kisahnya begini guys. Minoru nak tengok Deadpool versus Wolverine. So Minoru pergi dah tengok dalam 2 minggu lepas 2 minggu lepas eh. Nah, 2 minggu lepas. Minoru ajak Yona. Lepas tu Minoru teringat Takuya ada ajak nak tengok wayang hari tu. Ingatkan dia nak ajak tengok Wolverine dengan Deadpool, tapi time tu tak keluar lagi. Kita orang pergilah dating, tambah plus one Takuya. Makan dekat kedai apa tu yang cheese tu? Aku tak apa. Richie cheese, tak ingat lah. Richie cheese. Kita makan lah situ. Cheese. Betapa malunya saya kat situ sampai Yona teasing saya banyak kali. Malu lagi ke? Kadang kita mau pergi tengok wayang. Jangan jealous nyos. Lepas tu kita orang tengok wayang Deadpool vs Wolverine. Enjoy. Yona duduk tengah, Takuya duduk ujung, Minoru duduk kanan. So Yona kat tengah lah. Saya fikir nak kacau dia time movie, tapi masalahnya Minoru fokus sangat dengan Deadpool. Kambik kau. Mandu guna satu tangan. Kau tengok. Awak nak kacau saya? Rasanya tak kot, because rasanya kan awak ni susah nak kacau orang. Lagi-lagi orang macam saya. Awak yang kena mati sekarang. Macam sekarang lah. Sebab tu aku tak berjaya nak kacau dia. And then kita orang makan apa, minum kopi aja. Yona tepat sebalik sebab dah pukul 6. Thank you for playing dah. Thank you for driving. Dia suruh kita U-turn ke? Okay. Lepas tu time balik tu Minoru pun tepat sebalik lah sebab pukul 6. Sebab Minoru duduk jauh, terpaksa naik train sejam lebih. So sampai kat rumah malam lah. So time balik tu, dengan tanpa segan silunya Minoru pergi kejar si Yona ni. And then Yona kata nak ambil gambar. And then kita ambil lah ambil gambar. Yes. And then sebabkan Yona dengan Minoru nak balik, dia kata nak pegang tangan ke. Okay, aku macam pegang tangan. All hands. So untuk 2 minit tu dari My Town ke MRT tu peganglah tangan. Betapa akutnya saya dan rasa macam Minoru ada tertarik si Yona sekali. Tapi dapat hold hand saya. Yeah, that's great. Untuk satu malam tu saya terbayang-bayang, terhappy-happy tak, tergelak seorang-seorang, senyum macam kepam. Lepas tu Minoru kata lah next cuti nak ajak dating, ganti yang hari tu sebab tak buat move apa-apa kan. And then takpelah, duit aku tak ada, baik aku simpan untuk anime gaki.
Kalau tak Mino cuti hari Senin ni, ingat nak ajak Yona jalan-jalan pergi arcade tapi tengok balik duit. Kalau aku keluar pun mesti keluar 200. So never mind lah. Yes, cakap wow. So AMG lagi penting dari Yona lah. Joke. Wow. Wow. Minoru still nak kena pergi AMG sebab apa? Yona akan cosplay. Hari tu Minoru tengok dia baju biasa je. Ah, internet buat hal. Hari tu dia baju biasa pun dah menarik dah. Minoru nak tengok dia cosplay depan-depan. So saya simpan the best for the last. The best for the last, huh? Yes. Perfect map for dating. Perfect map for dating. Oh, lawa sikit ni. Ni tak daging macam peko pi tadi. Yeay. Yona mengepit dengan Minoru. Saya masih lagi rasa doki-doki. Doki-doki ni seru. Shiver je. Jom ke depan. I got 2-1. Yeah. Oh, dia tak ada. Dia tak ada. Saya ni. Boleh kasi. Oh. Boleh pakai kat Yona. Cegak. Wih, Yona pakai kat Yona. Seven Eleven, Ting Tong, KFC. Nah, air untuk Yona. Masih basah kau awak letak dekat baju saya ni. You want me to drench? I want you to drench and melekit. Dah tak pasal-pasal kena. Uish, kena banyaknya kamu makan. Hey, mana ada? Oh, dia makan lagi. Tak nak. Dia makan lagi. Tak nak makan. Tak nak makan. Ish, dia makan. Makan lagi. Kat sini je aku boleh paksa dia makan. Tak nak. Tak nak. Apa tu? That's a horn. Wish, jangan pukul saya. Saya ada ni. Au. Kita paksa dia makan. Dia pukul saya, kita paksa dia makan. Mr. Beast Burger, mahal eh. Mahal ni Mr. Beast Burger. Mana dia lari? Mana dia hilang? Kejar. Dia lari. Betul-betul lari. Susah betul nak kejar ni legging tu. Dia main belok-belok pula. Aish. Tersekat. Tak, masalahnya aku mana pegang.
Mana dia pergi? Mana dia pergi? Mana dia pergi? Yona? Yona? Serius lah? Yona? Termasuk world lah. Apa ke benda siap? Lemak Yona. World man, world siapa dekat dalam world ni Yona? Ada orang lain dalam world ni. Kau tahu siapa dia? Jacket. Ah, ini tak ejuk. Tak ejuk sangat. Ejuk. Awak kan ada jaket awak. Hai, lama. I see that. Tak ada. Tak ada apa. Tak ada I apa. Try to be sweet. I see. Balikkan sini. Nanti kan diorang jealous. Kamera, sorry. Bye kamera. Nurul sebelah and give Yona a kiss. Give Yona a kiss tau. Give Yona a kiss. Panas ini.